Harga sawit susut tidaklah susut jatuh sampai ke tahap 2,500 yang dulu kita memang all the time normal price 2,500. Tapi seperti saya telah jangkakan dahulu, saya kata harga sawit yang baru new norm akan jatuh ke 4,500 ke 5,000 ringgit. That is going to be the new norm. So now kita dalam fasa itu, tapi fasa ini a bit terawal. Pada saya, jangkaan saya 4,500 dengan 5,000 akan terjadi ujung tahun. Tapi kerana disruption in market situation now, hari itu Indonesia pergi tahan sekejap, lepas itu Ukraine war, jadi itu mengakibatkan kita punya harga sawit ni dah mula turun. Tapi tak akan go lesser than 4,000.